Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salawatullah wa salamuhu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa wastaqul qailin a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فَإِنَّهُمْ قَطِيعُ الرَّحِيمِ. الْحَدِيثُ أَكْمَلَهُ Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasuluhun Nabiyyul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minas sayyidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, para penyuluh, rumah tahanan negara Demak yang dimuliakan Allah, yang kami hormati kepala rumah tahanan negara Demak beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para tamu undangan wabil khusus saudara-saudaraku santriwan santriwati pondok pesantren Pager Besi, jadi nuwun sewu. Istilah ini saya usah gunakan, Bapak. Jadi saya tidak pernah mengatakan rumah tahanan atau penjara itu. Tidak pernah saya gunakan. Saya kalau pas di mana-mana yang berkaitan dengan masalah rutan, saya mengatakan santriwan santriwati pondok pesantren Pager Besi. Betul? Kenapa saya gunakan? Saya dulu di Semarang lama membina LP Kedumpane, Pak, hampir 7 tahun saya jadi pembina kerohanian di rumah tahanan LP Kedumpane kelas 1. 7 tahun berapa sing bayar, Pak? Betul, berapa sing ngupai. Ketika itu saya kalau berangkat naik gandul bis, pulang gandul truk, demi kecintaan saya kepada saudara-saudara saya yang ada di sana. Kenapa saya cinta? Barangkali banyak sudah tahu bahwa saya adalah salah satu mubaligh mantan gendong. Jadi kalau terkenal ada mubaligh atau kiai mantan gendong di kulon iki, Mas. Saya lama jadi orang jalanan, saya lama jadi anak nakal. Sebelum tahun 80 ke bawah niku momo kula mati ratakoni malaikat langsung digecek ngoten. Betul. Hampir saya enggak bisa bicara, Pak Kepala. Iya, mohon sewu. Namun saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pada hari ini. Amin Allahumma amin. Salawatullah wa salamuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada baginda Rasul, kita menjadi umat Rasul yang bisa mencontoh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Langsung pada titik, pada poin pada siang hari ini,
karena waktu saya terbatas, saya nanti habis dulu udah sampai di Kendal. Yang namanya di penjara tidak menyelesaikan semua masalah. Panjenengan di rutan Demak niki tidak bisa menebus dosa panjenengan kepada Allah. Jadi ini hukuman dunia, Mas. Betul? Panjenengan masih disorting oleh para malaikat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sa'ubahmu jinti padwar malaikat. Bukan berarti setelah Anda dibina di rumah tahanan ini selesai, dosa rampung, hukuman rampung, tidak. Ancaman manusia selesai gedok palu 1, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun seumur hidup. Gini bagi? Tapi ancaman dari Allah selagi Anda masih bernyawa tetap diawasi dari Gusti Allah. Namanya waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Boten panjenengan tok, termasuk saya, kepala rutan, para penyuluh agama ini semua diawasi oleh Allah. Maka Anda yang di sini sebagai anak binaan, sebagai warga binaan, enggak usah menyerah. Jangankan jenengan, Nabi Yusuf tahu di penjara, Mas. Nabi Yusuf, seorang rasul, pernah di penjara. Enggak usah takut sebabnya, enggak meremen-meremen. Ini monggi. Lu Nabiullah Yusuf aja di penjara apa menika kelas jenengan kula. Alah kecil. Ini monggi. Tapi di tempat inilah panjenengan bisa merubah sikap. Nuun sewu, panjenengan preso ular. Ular-ular. Kok nopo? Beto ora ngerti. Ular itu maksud ular, kenapa makhluknya Allah sama dengan kita, tapi sang ular ini menderita. Metekoni ngonoe TPK ditek harus di Joko TPK. Mau sholat ke masjid rana wong seneng. Karena apa? Yang namanya ular punya dua sifat, satu celuta. Well kedua kabeh diuntal. Ini monggi. Nuun sewu. Yang kedua nopo? Rogo ini ora api. Ular sama dengan kita kan ada banyak ular-ular ngono sing halal sing haram kabeh di pokok ngono sewu lemut ora kolu menungso kolu autan itu coba yang namanya nyamuk ora tahu sekolah gak tahu ketemu menyuluh ana wong nganggotan lunga nyamuk. Wih, gak mampir, gak, pahit. Mati. Ya malah anak menungso ngokop autan lah, ya parah tuh. Gimana kok sih? Pulau itu nih ngomah ngomah di warna-warna, Pak. Saya punya kewan sing rada nyeleneh itu jenenge luwak. Itu saya ambil dari nomor saking luar Jawa, saking Lombok. Dikirim dalam kondisi dibius. Sing jenenge luwak lombok rupane ireng karo walah paling ngeli salam donya. Niku tau mbeni cung yang ra gelem kok. Pernah sedina sono iki tak tokno, gak tau mbeni terus tak golekno cung yang kuwi gabar-gabar, Mas. Gak gelem. Lho tanggaku malah ngokop cung yang lek janda. Maka nuwun sewu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi kalau sudah mulai hilang jiwa kemanusiaannya, luwe walik dari segala-galanya. Nuwun sewu, Pak. Ini masih di dunia. Kayak panggonan napi wesi kabeh. Coba kalau kita bangun rumah wesi kabeh perantai perang miliar gitu. Lu enak. Ngono ya ana sing larikan diri gendeng kok ya. Nah aku kerasan yakin. Ora bangun ora usah piye-piye ngecat ya wis wis apik cate ngono. Derek ngrawat. Ngene mongki? Nggih. Si ulat tadi yang namanya ulat kalau bau nopo mencari keadilan pada Allah. Ya Allah, aku makhluk panjenengan ya Allah.
Kenapa hidupku menderita? Ning sawah disemprot. Ning kebon diguwedes sih wong. Ono cewek tak parani malah ngebruk nguyuh ngising kebetir. Kulo iso nemu kumpul karo ular tok ya Allah, kumpul manuk dipangan. Kumpul semut digiyayan, uripku menderita. Kata Allah, "Hei ular, karena kamu punya sifat dua, yang pertama apa? Kamu gak bisa menerima nikmati Allah. Wal kedua kamu mbok untal, kembang mbok rusak, buah mbok grogoti. Apa ape-ape mbok rusak, ganteng-ganteng ditato. Rambut disemir, kuping ditindih." Wah. Gaya. Lungi. Kodrat dari Allah yang mulia ini dirusak sendiri. Lajeng dos putih ya Allah. Lalu bagaimana ya Allah? Kutiba alaikum usiyan kama kutiba ala alladzina min qablikum. Hei ular, kalau kamu ingin jadi makhluk yang mulia, puasalah. Posoho kon ular. Guleo tempat sing apik kata kore kalau innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu istiqomah sira. Akhirnya yang namanya ular golek godhong diluntung ya ning kene iki. Godhong digulung, si ular meneng dirakat ing tengah ramangan ra ngombe, meru jeruk ya ngelek idung. Cek lumayan kae seneng. Begitu oke? Ini satu kemuliaan bagi dengan mulang tunggu sing apik tiap dino pengajian. Jadi ono snack terus. Gini lagi? Jadi kiai itu membawa berkah. Kedatangan saya dan beliau-beliau membawa berkah itu snack. Jajar rano ikirano kuya rongos meneng. Banyu kran dikokok. Loh, saya sangat tahu kenapa saya lama bersama narapidana di LP Gedung Pane, Masya Allah. Jadi aku ngerti, paham. Mula terkenal kayak gentoan memang ya. Ya iso posing gelemah, ikan aja enteng, cili-cili kali ini. Gentone cili-cili, gundule cili-cili. Coba kalau udah masuk LP Gedung Pane ini kok. Masya Allah. Mlebu tok nang wah medeni. Sa awak katuran kabeh sing ora mripate tok aku niku iki gaya aku. Dadi dibuat aku mesti suwani nato kulit ta kok cilik wangi. Kapu tuku cilik tak tindik kupinge wangi bayi. Lah aku wani coba tato telengmu kuwi gitu. Eh, sakitnya bae rasa kakek. Luntawang ini lo persis tengah-tengah meripat tuh cuk wesh. Jajal wani porat, gambar nogo, gambar boyo. Wani ngawak nih kulit. Oh, jugui terus kan? Santai bae gak wesh. Loh iya, kita kadang-kadang mau bangga tapi alah-alah. Salah jalan. Pengen dihormati kok mabuk. Coba pengen tawur mabuk. Saya pernah bajing mas. Aku pernah jadi gento, pernah hidup di jalanan. Nuhun sewu yang namanya orang Demak loh. Nuhun sewu. Kalau yang pernah merantau. Ayo di Jakarta kan loh. Tengok di Pasar Induk. Budi Angin Demak. Oh coba. Iya, gede mongki. Tukang becak, tukang parkir, pedagang semua, Pak. Orang Demak ning ngono Pasar Induk. Aku yo kenal. Tapi tahun 83 84 entek, Pak. Kirim ning rene diwadhi plastik, diwadhi kerdus. Kena misterius. Ya ora iso apa-apa, sing ning kene tembak laka-laka brung ning kono digitik tek yo nglosot ning kene buah sampah. Manusia enggak ada yang kuat, manusia enggak ada yang hebat. Kalau kita sadar akan kodrat kita, kita pergi. Al-Insa Numahalu Hatta Wanisian. Kemudian si ulat tadi, nopo, istiqomah. Golek godong dilundung menenggak, mangan enggak ngombe. Bisa gugat kali Gusti Allah, ya Allah, aku sudah berpuasa. Kenapa enggak berubah sih? Watak saya, perilaku saya enggak berubah. Bentuk saya, ojo mau posok dong.
Lah nopo? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Akhirnya si ulat tadi zikir. Dadi lentong. Melontong niku gedek-gedek terus Allah la ilaha illallah. Menungsone sing gedeng takoni tung-tung dilor dikidul kopla. Lu malah ular jangan ngomong, kentir lah. Ini terjadi. Tapi setelah berpuasa, kemudian zikir kepada Allah, apa yang dikendaki jadi, jadilah kupu-kupu. Yang tadinya melakukan dalannya kepencet sepeda, total pitik, galian, sekarang dia lihatnya udara. Mabul kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau pergi dulu? Ya kalau anak menungso gue, anak menungso bentena nih ku, menungso sing lakon tekoran anak menungso sing ngapa-apa mau ya kupu aja gejolong-gejolong yang pecerain. Karena apa keindahan kupu? Karena apa ikhtiarnya kupu? Usahanya kupu? Allah merindai jadi makhluk yang indah, yang dulunya mabuk. Tongkrong neng kafe-kafe dulu demah itu jalan seroto kafe wis cor-coran kafe tapi nek kuanteng kata mabuk remuk pak jadi blokong-blokong kafe gak mesana pak bupati gak mesana pemerintah ini ngecor kafe triliutan ide-ide kok tidak biasa rasa mendelik podo gentone kok. Iya, akhirnya zikir kita terbatas, rasa syukur kita tidak ada. Ketika tidak mau syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua saja, tidak hanya untuk saudara yang hinaan, semua yang ada di sini, para tamu undangan, para penyuluh, kepala termasuk berbahaya, hati-hati. Dan yang paling hebat apa? Mari berserah pada Allah. Tadi dibacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berserah pada Allah. Apa sholat? Maka sholat gerakan pertama angkat tangan. Beri angkat tangan. Di sholat. Tiarap. Sholat atau tiarap maulo. Lo ngecek sih tadi bakal gerakan pada sholat pertama angkat tangan. Kalau yang pakai sarung, pakai peci, pakai jilbab angkat tangan aman. Gento angkat tangan wae aman. Ono gento angkat tangan. Angkat tangan iya pak. Tuntun polisi tuh kok no gelang loro. Jak ngomong enak-enak kayak wedang kayak jagoan seribu. Bariku gagal mah mesti kabeh. Lho iki karena angkat tangan. Betul? Berserah diri kepada Allah. Inna sholati sak temene sholatku wa nusuki lan ibadahku wa mahyaya uripku wa mamati lan matiku pasrah Gusti Allah aman. Coba. Tapi kalau ada rambok saya enggak gelem angkat tangan. Ya bidir. Poloke. Sama jenengan al-insanu ma'al khata' wa nisyat. Podo kula jenengan iki kakan dosa kakan salah. Ngene apa nggih? Nggih. Nek gelem angkat tangan dikir malaikat. Gagal kamarku doro. Wis tatumu sawa. Tes aduh. Ya iku. Ayo meh ngopo? Nek wis didier ngono meh ngopo? Dari sing ngedher polisi, sing ngedher aparat ketok dioperasi kena. Dari sing ngedher malaikat. Tiga otot lali karo sing gawe otot. Kon ruko sujud nyembah sing otot ngayal malah uwe-uwe kite we tek. Ngeri meneh. Gene bagi. Ini akan terjadi, Pak. Lungge. Wes arep pamer apa? Pamer bojo. Wes bojomu wayu ndak? Semok kaya bintang film montok. Wah, jos. Ototmu kenduri meng apa? Wes, nek otot sawak konangan wong ha, semu sak kilang tok. Papa, Mbak.
Kok ora ngeri iki. Nom ning gone rutan, balik nikah karepe men menikmati dunia, jebul malah dikendonisan. Apa? Lho kok nangis ini apa ini? Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika ini madu khianat, kon syukur malah kufur. Oh, ini akan terjadi kursi ini wapi iso muter tapi nek ngene ngeri to, Dek. Ayo, ngombe ini komplit, ra iso jiko. Ra jombe mbah waso. Mangane mes ombe. Berarti pecah neni kepalane. Ini akan terjadi. Ketika kita sadar akan nopok kekuasaan Allah, kita tepakan berserah pada Allah. Wis wancine podo ayo to. Wis wancine wis. Ayo rebana tabuh bareng karo Arjuna merang. Kondang posinden ngondi. Wah lucas ini. Kena sinden jebul malah. Dulu suaranya bagus pak. Terus pernah di penjara di sini malah koyok ngono. Akan di banyu keran. Lagi tahu ni gini tu? Ayo, aku yang ngerti kok. Sorry ngombe banyu keran, terus ngomong lagi sudah ngombe banyu keran. Nak malah ngomong piye? Hah? Ayo piye carane yo? Usaha, kabeh kok nyiapke kahu malaikat. Ayo boleh piye? Rumah gak ada orang gak ikhtiar, mangan tuh apa malam prik lu gak pernah sini kayaknya merdeka segala-galanya ngono rumah kamu yuk ikhtiar, bantu kepalanya, bantu aparati pena lu gak ada ada lapangan komplit, di kampungmu boleh lapangan kong ini setengah megar ini sarana ono. Wes komplit monggo diunggoni bareng-bareng di openi bareng-bareng di Joko bareng-bareng betul? Ngono ben tambah kerasa ning kene tak delok. Lah ojo. Lah nek jane ape aku lah ya kepala biji to. Ndang lulus. Ning kene mau klekar-kleker mbok apa? Kapan-kapan tak culi macan malam. Dipakan macan.
guyu kan bisa ya kan tadi udah guyon ini ki melakukan dan kiai sini so guyon ini ki ojo kiai sing tua tua eman eman temen lah ya wis nanti kiamat ramah cuma juga temen eman eman terus sholat kepada Allah pun ketika panjenengan semua warga binaan termasuk seluruh yang rawuh niki kersa salat ora gampang ketersinggungan. Jangan masuk ke sini karena apa? Nafsu Anda tidak terkendali. Nuwun sewu, karena nafsu panjenengan tidak terkendali. Jengkelan, ngamukan, serian, pinginan, ayo rongos ning kene. Dan nek kaya aku ya aman. Disalip mau terapi ben. Dindin karmu ya santai jadi aku tuh nyalip tabrakannya pada yang merongos ini menang maka pengendalian ini besok kita akan dihadapkan apa? Pengendalian diri yang pinggir nuan saya pinggir jalan nuan mengambil semua berat tapi kendalikan tetap ingat datang Allah. Nah, ketika itu dikendalikan tidak mungkin panjenengan melakukan kesalahan pengendalian diri kita. Nah, di mana sholat? Jadi kan sholat syukur berjamaah pun rabu akal harus kongo serian harus kongo jengkelan pun mulai besok sholat singkwata berjamaah untuk melatih ini pengendalian diri. Jadi kan kesenggol wo ngamuk tapi nih kelam sholat lu nuhun sewu gendong wo kelas tinggi sirah kena sulit ra ngamuk nah sholat berjamaah gini bang ya pas rukuk nih bu, Allah Bapak, ini silet ini ini silet begini bang nih pokoknya saya ngarep nekat mundur wah masuk nanti pisah meletok sami Allah liman hamidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salaman orang nongku gitu tadi jadi tak kepruk si rambut lah bang bu, ngasku kena silet juga gini lagi? No, ikhlas ya Allah betul, ketika orang sholat istiqomah rasa ikhlas tidak ada raih mesu, raih mulu, raih musinan terkendali lu nggih, karena apa ya kan gak bisa mengendalikan emosional panjenengan akhirnya kacau terus itu wah pulang itu ya wis toba terus jadi mubalek karena itu laris lu ngunduh tekan Mekah di halo sekarang Gusti Allah iya nuwun sewu bu nuwun sewu gini hanya sekedar untuk kenapa daya tarik beliau anak rekan-rekan saja kula niku zaman tadi gendo mas paling seneng jaweli bokong wong wedok lu tenang kok gendo deh betul apa saya malu dikatakan bekas gendo ndak mubalek kiai kok bekas bajingan aku sering enggak memang nyatanya kayak gitu meh ngopo anak aku ape ini ular ya ular kok ular meh ngaku luluh ya raiso ular ngaku cacing raiso ular ya ular kodrati ular ya ular rasa ngeyer dan ketika jalan dengan baik jalan dengan genar ya ikhtiarnya akhirnya jadi kupu sing biar ngombene congyang malah saya mangane madu biar mencok ini boleh kayak arteri kayak lingkar ambil bengi dongkrong entono ya saya ini mulai di masjid masjid musola di masjid taklim jos dulu saya ketika dulu mencelok ning wit semprot karo sing di wit karena merusak sekarang dia medangin kembang urat goblok kembangi pengendalian diri dan ulang sang lulur dadi kupu lho nek kewan kulur dadi kupu iso kok jenengan kok ora iso dadi genah ngopo terus oleh maksiat tak dungake ora kecekel metu kene tambah gede wis dadi gendut sing tenan tapi malaikat ngincip dapurmu lho ojo kauke kauke polisi ra iso nyekel aparat rasa nanggep tapi malaikat cetol gitu polokmu orang gini dan ini polok silahnya semiran tatone kuata gini pernah ngeri gitu jadi om elah elah betul? Betul Allah
Allah tidak bisa melepaskan obai menungso. Malaikat mengawasi panjenengan. Kalau kita sadar ada waskat pengawasan malaikat, insya Allah. Lah pengawasan malaikat ada pada bulan Ramadan. Orang poso ora ngerti. Bojone ning pasar anake dolan, ngokop lho sak ora ngerti. Tapi ora diawasi oleh Allah, akhirnya mulai kejujuran ini. Nek kontrae awake dhewe iki mau kelas e mangane sego 5000 ora usah golek sego 5000, ora golek 15000. Sing sepuluh gak luwe sapa. Dengki bisa dengan sombong aku lho dadi gendur atau kecekel. Tapi di hadapan Allah tekonangan kula niku jawi wong wedok ora sing wani jaman semono. Menggeli tak tatai apa? Gendong pendeli. Tapi ketika saya pergi Mekah konangan lho Bu. Padahal wis lali lho kuwi. Wis tobat aku. Wis mari wis tobat dari pesantren Mbah Blas Syafi'i. Jalan saya tidak Mekah, ya Allah konangan Gusti Allah. Sekomak tak wis mlayu banter ben iso mlayu jamaah Masjidil Haram. Sampai tekan kono wis ora ngerti jlundur wong do sujud kabeh. Lah kula melu to wong. Tau ngat jiwa Allah itu sudah sedas Allahu Akbar Allahu Akbar sirah aku terjat dua kong suwi kan ya Allah apa sirah ini kecepet dua kong suwi kan ya Allah sebelum tahiyat akhir mati hari aduh ya Allah mau balik ke kecepet apa tidak gino balik rumah tak copot mengkur ini betul terjadi saudara bro betul terjadi luar gue tamat mati ya Allah baru kudu bunuh diri ini ya Allah ini gemekah ya Allah lo mohon pasrah bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang belum tak tuarik lah. Wah tarik jubul nguarku wong wedok sawak bokong kabeh. Orang Turki ya Allah wedi wirang. Maksudnya apa? Sudah baik apapun Allah masih memberikan ujian. Coba jelingan di sini kadang ada tidak keadilan dan ketidakpuasan karena masalah hukum. Anak guru ngakon ini sasirai setahun rong tahun ini belum apa-apa. Nanti bisa kan lebih ngeri meneng. Ini tidak ada juru kodir tobat ini. Padahal jujur Pak Nun Sewu, saya jadi perampok orang tahu ngerampok ngene kampung. Belum pernah. Engko nek aku tanya nama mana sampai sebut apa penting. Oh, aku nunggu. Kose AO AO pewayang. Itu betul. Saya di mana tempat nun saya ketika saya ngerampok tidak tak pangan dhewe. Tak nggo panti asuhan yatim piatu, tak kena ya yayasan jompo, tak kena wong sing larat-larat. Kula ngerampok beras saka Jawa Barat. Sampekan Semarang teh tak dundumno wong nang pinggir dalan sing ketok tuwa-tuwa nang mbah balik. Tuwa ngemis garing nang pinggir dalan malah. Sampek iki lho betul lah. Coba pulang lho nggih. Yang namanya panti asuhan selalu masjid-masjid sing kira-kira dibangun mangkrak anu iki butuh apa sok tak dulu. Pasir sak treke. Ora mau pasir ta sak treke kan. Ora hebat. Lungi. Bantu semen yo sak treke wis uwen. Ha nek mak semen to piye ngene? 700 sak nanggul sudi. Sak treke. Leboke blem ning kono anggere blem bledhay ono sepire tak talengi ning jok ning kono. Lho betul. Dan saya enggak banyak bicara. Ini betul terjadi. Tapi non sewu tahun 83 terjadi Petrus 83 akhir 84 senior saya ala jenengan dulu apa-apa kan Kisromi, Dok Banuati, Arifin, Kelik, Siswanto, Wanle lah ngerti ya itu betul
yang namanya dari Demak beli teh entek pak 31 tok kacang. Saya silakan datang ke lidah takono kang kacang nyowo turahan yang daerah Meranggen kangkung gak partikus. Betapa beratnya waktu dulu nyowo saya jenengan cipena kayak panggungan panggungan kau yang ini biru gue sejuk zaman dia ngeri ya dia gua pinggir jalan dilamuti kiri ya. Coba lu betul urung sampai tobat sekarat. Lu kalau jangan dikasih kesempatan oleh pemerintah di panggung ini kalau kayak gini tidak memberi kesempatan ya gua tobat. Oh enak malah jaringan gua serang ngopeng anak bucu ibadah di pol-pol ini gak jadi mentoko ini jaringan lah cara ngocok yang head toh. Jadi nanti kewajiban khusus tapi ini ibadah yang penuh malah ganjaran akhir ya kertas gue terus wah 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 ini wah 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 ini kewajaran ngono blok sudah dintong keluyuran ini apa? Sudah dintong keluyuran ini dibakar apa jadi kan itu mulan tahun itu sikile hilang ini mungkin cangkeme hilang itu disaroke bisa jadi ontong wes menang gelundung rasa karo dikir kok illallah illallah terus insyaallah akan diberikan. Saya berikan contoh non saya bapak ada narapidana dari Demak ada dua orang yang ingat saya semuanya ada lima non saya ketika tertangkap polisi sampai masuk Polda dia seorang santri waktu itu sampai ini LP gedung panik keluar apal Quran lah. Jadi hafid Al-Quran ini ku Demak namanya Miftahul Huda kasus pembunuhan Donorjo Tukang Lunun Sewu lu kalau ya paham itu binaan saya kok lu ini pernah di sini juga lu ini kalau ngebel gimbongin Demak ketor ini ya Halimas Ata. Setiap ada kejadian di LP kedumpani sing koyo ngono buat dine pak Ali Mas Adi belok Kang Rene kan datang semua narapidana tata iya yo meng apa betul jadi walaupun seorang narapidana seorang tahanan seorang yang terpenjara kalau mau dengan baik ikhtiar dengan baik disyukuri apa perjalanan hidup ini Allah akan berikan perubahan. Cuman jaringan doa apa tau jengkel tau sini tau asu tenan nih aku kecepetan nih saya lera melayu ini goblok tau kecepetan nih gendeng gak kan dari loh tunggi kalau melakukan kesehatan nanti kecekel nih gendeng iki tau melakukan kejahatan gak tau kecekel lo soalnya punya kelebihan lo nanti ngerampok pak lo jauh jauh kata-kata uang lo gitu. Khusus nah ini anak yang kecil tak cerita no. Saya pernah ngerampok pak demi saya melihat anak yatim yang teraniaya los itu banget marah saya ngerampok pak. Begitu ngerampok dia usah kamu mau di Jakarta kan sempit rampok melayu nih orang ngawur ngambil dan dikir subhanallah nih malwati malwallah nih malwati subhanallah nih malwati nyatanya aman. Tua bahagia semua ya, mego musola kiro. Iya, kalau jenengan semua mungkin dia nih nggak jopo. Jauh ya, wong melayu lebih mujet itu kalau sholat kecekel. Ampe kali. Wah, wakar. Haiki rampoke, haiki maling keperwatu bar. Nek kula mboten kira. Ya pada menggeh-menggeh tapi kan aman, iya cah pinter kok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Perlu saya anda ketahui, bukan aku guru nih enggak. Saya tiap akan maling, ngerampok orang-orang jenengan.
tidak terkontrol, arep maling kok ngombe se. Arep ngerampok ngoplos, ora ngerti abang ijune cak tolo. Saya justru kalau mau ingin menonton contoh kula badhe ngerampok Pak Kepala Rutan. Tuh, 3 bulan jadi kan saudara saya, Pak. 3 bulan saya dekat dengan panjenengan. Saya sering tidur teng dalemi panjenengan. Makan bareng bersama 3 bulan. Sehingga gak akan pleset. Beliau berangkat jam berapa, kondur jam berapa, ning ngomai sini opo. Tiwas dirampok, orang opo-opo nih. Tiwas diotong-otong ngerti ini para bulan jebul wajan. Dan ini, itu saya Pak, jadi tidak gegabah. Ketika udah satu udah mulai, gak boleh saya melakukan kejahatan ngerampok, baling kondisi mabuk, orang terkontrol Pak. Orang cakir ini nyolong pitik mabuk. Duya wong loro minta maring jegur kalen pitike ucul. Malah remuk-remuk ditek wong. Coba, afala takilun. Banyak melakukan kejahatan diketahui masyarakat, itu menungso ge ngerti kelakuanmu ndak apa meneh kok malaikat kuwi cetha to kuwi. Tambah nekat, oh, pepes sing sithik to. Ditenono. Wes, mulai kok kene. Aduh, dengkul kaya setan. Aduh. Biyen gum mlayu banter nang maling ora banter. Are ngojek. Mari ngojek tambah kecekel kene. Aduh. Ngopo Mas? Dengkulku, dengkul kaya setan. Ditekuk lara, dirusih lara meh ngopo wis. Are maling meneh. Arceki meneh, sila kupeng ra iso ketek nggon. Ora dicaploki kancane. Lha wong ceki sila kupeng kok ben asik kok ngene iki. Iki rumah dari iki nggone dhewe iki. Lha coba nang ngopo? Diganjar tobat wis kadung dilaknat to. Lha kok kaji mati yo. Coba. Mula wong Mekah Madinah iki labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak kudu sehat to. Maka sekarang hanya satu. Ini tuh nama arwah jamak nih kalau nuwun sewu. Dunga kamu sampai mati betul? Lha kita yo tak bakal mati to. Lah kok mek taketen nang apa? Ora-ora koyo mudhar kok. Wis ayo. Lho ketika kita sadar lo jenengan iki ndongakno roh-roh sing beda, sedo keluargamu, mbahmu, pakmu, rumangsamu tekan. Leh. Wong mbahmu ibadahe tenanan, buyutmu ibadahe tenanan, bapakmu ibadahe tenanan. Lho kelakuanmu jenenge penjara ndongakno apa tekan? Kok tekan amin. Ayo jajal ora merinding kuwi. Cuma nopo to? Tujuannya agar Anda semua ingat akan kematian. Ini bangi, ingat saat-saat akan mati. Lu ini jangan metu ke penjara aja, soro. Waktu suwe perang-perang puluh tahun itu, tobat, oh insya Allah. Mulia. Lah ini metu ke kene, pesuruh pedeng kene, bikin berarti uya-uya, akan cekal metu mati. Lah ini karan mati, akan duni ke cide. Sayo, saya ada saya wedok barang di ini. Yang perempuan mana? Malah ning mburi. Oh, pendirimu yang perempuan. Yang perempuan mana? Sedikit tuh. Ora ketok, jentik tok, kaya getuget. Ya, matur nuwun Ibu, sampun. Coba pertama Ibu. Dilaknat Gusti Allah kan ngene wegi esuk ben metu arep pamer gelang ngene iso. Sayo, dalangnya diane, saiki dipindong ini, dikir marang Allah sholat, gelang cilik iso muni, anak wis gini go, gelang pedih-pedih malah medeni lo, gelangnya didol bah, dong asi, tambah papa kok, kalau muni ngudar, bisa mati siapa, lenggi, ketika sadar akan itu balasan Allah yang akan datang tiba-tiba kita akan jadikan seperti ini mau didongakno arwah jamaah niku.
khususon ila arwahi. Ini mau nih. Makanya satu kesempatan saat ini yuk do tobat marang Gusti Allah. Pripun carane? Walaupun dosamu ayo pintu taubat ngaji seneng na 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 ni na 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 na. Ayo. Siapa? Den, siapa Den? Oh, dereng siap. Oh, lagu ini soalnya sing campur sarinan. Yongko sudah pernah. Yuriji. Kalau kita mau ambil kesempatan yang baik ini saatnya. Nonsel kata Pak Kepala, jangan ke depan, jangan diulang lagi. Sudah kapok.